monggo. Kula lan panjenengan sedaya tansah ngucapaken puja lan puji syukur wonten marang Allah Subhanahu wa taala. Ingkang intiti wekdal punika kula panjenengan sedaya waget pindah minangkani undangan saking panitia ingkang jatuh kaping kali. Kawula lan panjenengan sedaya waget nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih punika tolabul ilmi ingkang boten sanes malih mugi namung badhe nyetingalaken syiar-syiaripun agama Islam kanthi menika monggo kulan panjenengan sedaya mugi semangke paketo pikanto pitedah sanes sedaya Allah Subhanahu wa taala ingkang wadah menurut meberi dumateng ingin sanak kerabat pulangan dengan sedaya ingkang kajibat dan kewajiban dados tanggal jati pulangan dengan sedaya wonten ing dusun-dusun pulangan dengan sedaya kalau sebagai titah semangka ingkang boten paket celak saking apes inolan tubuh mila awet saking menikah wonten pun acara utawi wonten angin pun nanggapi utama apalagi ke tempat panjenengan sedaya ingkang menika namung kawontenanipun ingkang kasekaten ingkang menika selaku panitia kawula nyuwun sewu lan nyuwun agungipun pangapunten ingkang tanpa wani dene perlu kawula mboten perlu matur ingkang kata-kata acara langsung kemawon tak perlu ingin sepatus kawula monitori wontenipun acara wonten ing siang punika inggih punika siang punika setunggal pembicaraan kaping kalih sambutan saking atas nami ketua panitia pengawasan wonten ing siang punika dene acara ingkang kaping tiga inggih punika semangke kawula sowaken sambutan saking benaripun Bapak Samadi. Ingkang salajengipun acara ingkang kaping sekawan inggih punika wawasan tafsir Jalalain ingkang kawula sembahaken dhateng panjenenganipun Al-Mukarram Agus Berang. Mekatenlah runtutipun acara wonten ing siang punika mila monggo kanthi kulawan panjenengan sedaya bikak manah pitetahipun Allah mugi kabaryaken dhateng kulawan panjenengan sedaya wonten ing siang punika kanthi kulawan panjenengan sedaya ngajengaken maos kalimat kalimah ingin punika basmalah kandi kawula ikrarakan ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ali baitihi kiramin lahu al-fatiha. Ingkang salajengipun kawula matur nuwun sanget mugi-mugi basa Fatihah kala wau waktu bikak estu-estu bikak manah kula panjenengan sedaya kapan ingkang waget kula panjenengan sedaya kapan yang pitah lan pitulipun sanggah sedaya Allah Subhanahu wa taala acara salajengipun kawula sembahaken dhumateng ati kula Syekh Abdul Munir monggo dalam takus kagem ingkang salajengipun terus kemauan bagi langsung sampai dan dulu Bapak
para hadirin. Bahwa pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul dalam ini majelis dalam rangka Thalabul Ilmi untuk itu kedatangan kita bersama dalam rangka masih dalam program Thalabul Ilmi ini dengan tanpa ada halangan suatu apapun kita ucapkan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat teruntuk pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para keluarganya. Yang kedua kali saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang berbahagia, yang lebih khusus kami ucapkan terima kasih sekali yang terhormat Ibnu Kiram Agus Bahauddin Al-Hafiz dari Rembang. Akhirnya dia minta undangan dan masih dalam perjalanan, mungkin belum datang. Jangan datang, ini khusus lingkungan kita. Itu tidak bisa karena kesempatan pada siang hari ini yaitu pembahasannya itu adalah undang-undang Tafsir Jalalain. Ini diselenggarakan insya Allah ini tetapi hari Ahad. Nama mengenai waktunya jam ini nanti beliau sendiri yang akan mengutarakan jam berapa harusnya. Yang penting dibuka dulu Mas Munir gitu, supaya itu ya sudah saya dari jauh karena maaf atas kurang koordinasi dan berbagai pihak pada acara berikut kita bersama dalam memperdalam agama lewat Tafsir Jalalain ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buang yaitu Quran
dipuronakan sebagai basyiro wa nadhiro, satu kitab sing nyenengaken tiyang wafat lan peringataken tiyang sing mati. Dimonggo kula sinau awalnya kebuka, mana ikhlas dengan kerasa memahami apa
Allah nazzala ahsana al-hadith, kita bermutasya biya mata ya tak syari rupi hujudu gulagi ayat seorang apa? Proverb sumat ali hujudu baju lundun ila fikrita. Itu satu kitab yang kalau dibaca buku dari rati oti ini gue itu melihatkan ya Allah ilim akhirat, ilim rokok, ilim semua itu terus mungkin ngasih itu mungkin ke depan boleh ke arah-arahan boleh ke arah-arahan, tapi yang penting asalnya ngaji, edukasi ngaji sakit melahirkan khusyuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai fungsi ini pun Quran gue jatuh yang tadi ayat itu jatuh itu nama iman tambah ayat dalam-dalam mengenai
di mana Nabi mengalami kemenangan. Jadi sebagai bersama orang sama kertas nasulat Nabi ya. Niku tidak ada gambar ayat-ayat. Saya Nabi saya juga sabar telah. Nah, makanya bukan mau nanti kita cari lah. Terus poso, siangka, malam, mau mendahkan di niku mesti surat-surat bawa makanya. Madaniyah utawi surat Fathun niku bangsa Madaniyah. Niku diturunake sawise Nabi kemudian. Tiskun utawi surat Fathun niku ana sanga wa syura rangka apa ayat. Niku sanga iku. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna. Inna ta'mala insun apa? Iku fatahna iku buka insun apa? Buka maksudnya dalam kemudahan laka manusia Muhammad jadi kalau seorang yang ngomong mungkin jalanin kalau saka dari sing sing baru sedangkan fatah telah buka mubinan ikan jelas Muhammad itu ada kemenangan telah kemenangan sing jelas liyal viral apa nah kalau menang supaya liyal laka lain siro Muhammad soko Allah nyepura lain opo wai tato jalan harus disik opo minda jika santing salah siro wala lan perkoro takoro kan jenakir opo di kemenangan tenggini Medina itu dianugerah Allah dengan Nabi Muhammad suatu segala kesalahan, kekeliruan, kesalahan, singkun, timat, timat, nopo, singkun, ini. Mungkin, ini ku disipura kali sama Subhanahu wa ta'ala. Ini ku mau berumatur, salam ini ku wakil kali. Wakil salam ini ku memang maksiat. Dan itu tidak mungkin dilakukan dengan Nabi Muhammad. Wakil salam itu sekedar hilangul awal. Jadi orang maksiat satu lapas. Satu kebijakan orang nanti salat ini buat nopo pas ini jenis salat kan buat nanti mak itu sih disebut nanti tapi tak tahu sih nimbah di asal nanti labor saya umur orang ini salah itu yang saya itu mau kepreset akibat itu terus apa itu nih gambar yang jadi kalau di toko gambar mantul kalau nasi boleh sama yang terus berapa berapa kalau standar peke, tiangnya kan tegaknya kan nopo sarate, di jamah dia wa asad dia, wadi dia gitu, terus mimpikan nanti bakar dilihatin standar kita lengkap tiangnya ekstri kan kita nasabe saya, agamanya itu standar nah, aturannya begitu, aturan standarnya anaknya kan boleh si nasabe saya agamanya lah tapi kadang-kadang kiai mau wali bahkan agak kata serabi yang biasa bahkan kata rabi yang tiang setengah agak nah bahkan mau menulis aturan kok tapi ini main kata gara-gara orang agak ini dirabi kiai anaknya sebus mau ini mau kembali gara-gara anaknya pun sebus yang biasa kalau tidak ada rasa gara-gara dirabi kiai anaknya langsung sebus juga nah tetap lagi tradisi ngomong biasa lah akan urusan duit pergawe gara-gara juga kiai saya ini tradisi mikir sholat, mikir belajar mikir gak? Itu jenis salah tapi akibatnya salah salah jadi tenggini dunia itu kata salah itu gak ada akibat saya ini jenis mimpah ya tidak bro saya keluar jadi standar itu memang harus ada tapi kata nak dilanggar itu atas yang ibadah ada di sana. Paham ya? Rabi ini kok tidak bisa melihat bojo yang mengerti sesuci. Ini pun mengerti cara anak saya sesuci ini sebuti, cara ini sholat, ngilangi najis sebuti. Ini pun senanda. Jadi kata kiai mau kabar, bahkan itu kalau di sholat, atas yang rabi turun lain mau coba. Mestinya nasabah, nasabah, dulu, 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 d
juga prosedur. Wong nyatane semua manusia cara pengiran kudu dijak menuju apa sebab lho. Wah. Musuh sing mau dicoba cek wong yo le, cek wong pasen kudu semuane kita jak menuju kita apa sebab lho. Jadi mulai ini aku kaget. Nabi Muhammad kok disebut pura salah itu salah apa? Nabi itu maksud. Ini kalau kita kita nanti apa mimbar di hasanah kita bro, saya lihat itu loh. Dan cara bahasa ekes ini, cara bahasa intelektual itu satu kesalahan yang membawa berkah. Orang Jogja masih bolak balik. Kiai nanggulai anak kuliah kuat, mereka tetap pacaran. Tapi karena orang Kristen masuk Islam, itu pacaran dengan Islam. Ini masalah, awalnya pacaran di pihak Kristen masalah. Ini pacaran dengan Islam itu masalah. Tapi berapa ribu umat Islam yang awali Kristen masuk Islam itu dipacar orang Islam? Orang Islam. Apa itu? Tiap Islam itu khawatir di sekolah di Eropa, itu khawatir dari Barat, dari Orientalis. Tapi kalau cerita Islam di Eropa, gue kata mahasiswa Islam semuanya punya di Eropa dan Amerika. Jadi Amerika dari Islam di Eropa, di Eropa. Jadi akan ke terus hukumnya persisnya itu sebut itu terus ada hukumnya, soalnya itu fakta fakta itu apa hukumnya paham ya? Jadi atas itu tiap sudah ikhbar ini jadi banyak kesalahan, kan salahnya tiap menolong gali tidak salah tapi tidak semua salah, tidak ada akibatnya terus berdoa Allah, Rahman, Roh Roh jadi apa salah sih? Terus yang lahirkan berkah terus bangun. Oke, okay. Kata singkul atau akan salah tapi lahiran apa? Kacau kan? Salah si maksiat, nah maksiat mesti ada ya. Terus ini apa mesti ada ya, jadi nyolong mesti ada ya. Kata salah sama benar ini apa? Singkul atau akan ini salah-salah. Saya ini betul apa? Nah ini jadi juga biasa di tabrak. Saya itu nukur. Nah salah-salah si maksiat itu ketika Allah Ta'ala di sepuluh. Dia bilang maka apa? Mata kok drama menjadikan apa?
Yeah.